Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, semoga kita semua diberikan kesehatan dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak, sebelum memulai kompetensi dasar pada hari ini, marilah kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai dari instruksi dinas bahwa di semester genap ini kita masih menggunakan pembelajaran daring ya. Jadi untuk itu kalian harus lebih siap dari semester ganjil. Dan pada hari ini, sehubungan akan dimulainya semester genap, Ibu akan memberitahukan apa saja kompetensi dasar dari mata pelajaran akuntansi dasar ini di semester genap. Pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021. Ada 5 kompetensi dasar pengetahuan dan keterampilan yang ada di semester genap ini, yaitu kompetensi dasar pengetahuan 3.7 memahami transaksi bisnis perusahaan, baik perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Kompetensi dasar keterampilan 4.7 mengelompokkan transaksi bisnis perusahaan, baik perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Kompetensi dasar pengetahuan 3.8 menerapkan jurnal konsep debit dan kredit, saldo normal, sistematika pencatatan, dan bentuk jurnal. Kompetensi dasar keterampilan 4.8 melakukan pencatatan buku jurnal, konsep debit dan kredit, saldo normal, sistematika pencatatan, dan bentuk jurnal. Kompetensi dasar pengetahuan 3.9 menerapkan buku besar. Kompetensi dasar keterampilan 4.9 melakukan pencatatan buku besar. Kompetensi dasar 3.10 menganalisis jurnal penyesuaian. Kompetensi dasar 4.10 membuat jurnal penyesuaian. Kompetensi dasar pengetahuan 3.11 menganalisis perkiraan untuk menyusun neraca lajur sebagai pembantu dalam membuat laporan keuangan. Dan kompetensi dasar keterampilan 4.11 menyusun laporan keuangan. Untuk hari Kamis, tanggal 7 Januari 2021, akan mempelajari materi KD 3.7 dan 4.7. Pastikan kalian selalu cek Google Classroom dan channel YouTube SMK Aptaqwa. Dengan cara simak videonya lalu komen hadir di komentar tersebut agar absensi kalian tidak dialpakan. Dan apabila ada pertanyaan, kalian bisa bertanya ke kontak Ibu. Tetap lakukan 4M, dan apabila ada pertanyaan, sekali lagi Ibu bilang silakan hubungi kontak WhatsApp punya ya. Cukup sekian untuk hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.